Pemirsa, diduga akibat arus pendek listrik, pendopo kantor Kecamatan Bekasi Selatan terbakar. Ribuan dokumen warga dan arsip penting pemerintahan turut ludes terbakar. Inilah video amatir api yang berkobar melahap bangunan pendopo kantor Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi pada Jumat sore. Seluruh bangunan pendopo ludes lantaran atap pendopo yang terbuat dari kayu mudah terbakar. Proses pemadaman sempat mengalami kendala lantaran sebuah mobil terparkir di depan bangunan. Warga langsung berinisiatif memindahkan mobil dengan cara digotong. Diperkirakan ribuan dokumen masyarakat dan arsip penting pemerintahan turut terbakar. Dokumen arsip berada di pendopo karena bangunan utama kantor kecamatan tengah dilakukan renovasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.